Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channelnya Sincang. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Oke, di video kali ini saya akan mengajak kalian menyaksikan salah satu kegiatan rutin di pondok pesantren yang berada di Kabupaten Lebak, yaitu pondok pesantren Nurul Hidayah Hasanusi. Karena malam ini adalah malam milad pondok pesantren, jadi di sini diadakan pentas seni yang diadakan dan dilaksanakan oleh para santriawan dan santriwatinya. Oke, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Penampilan pertama yaitu acara pembukaan yang diisi oleh santriawan dan santriwati dengan menampilkan hadro. Selamat menyaksikan, semoga penampilan ini bisa menghibur kalian semua. Allahumma sallim Thank you.
jadi mimbani alawi salamu fil manhajir nabawi bi rasulillahi wal badawi. Tersemanjungkan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul pejuang umat mengabdikan hidupnya untuk berdakwah, membina umatnya dengan sabar dan tabah. A mystery face of art that entertain and educates every again. Sebuah mahakarya seni yang menghibur, mendidik, tampil dengan elegan, yang pada malam ini dikemas dalam suatu penampilan. Mulai dari umur pondok yang ke-16 tahun, segenap siswa akhir TMI 614 mencoba untuk berimajinasi, jauh menerawang ke depan, membumbung tinggi, berpikir cerdas, bekerja tuntas, berdoa ikhlas, dan bersabar tanpa batas. Dalam merealisasikan mimpi dan harapan, guna menjadi pemimpin yang idealis. Ulil haqqo walau kana muron. Pondok Pesantren Nurul Hidayah As-Sanusi dan dengan segala aktivitasnya yang diisi dengan jiwa dan filsafat hidup pondok. Bergerak dan menggerakkan, hidup dan menghidupi, berjuang dan memperjuangkan masyarakat dan umat demi terwujudnya satu masyarakat madani. Yaitu masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Untuk mempererat izatal muslimin dan memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah, marilah kita satukan langkah bersama. Satu hati, satu jari, satu mimpi, satu nyari, mencetak mimpi menuju ridho ilahi. Dan dengan bersemayamkan, kita mulai dari Nur Hidayah As-Sanusi untuk membangun peradaban, memerdekakan umat menuju masyarakat madani. Semangat persatuan dan kebersamaan siswa akhir TMI 614 tumbuh dengan berbagai aktivitas dan kreativitas. Semua terpancar dengan antusias yang prima untuk memunculkan ide-ide yang kreatif dan edukatif dengan semangat 16 tahun. Pondok Pesantren Nurul Hidayah As-Sanusi dan dengan segala kerendahan hati kami, Primal Generation sebagai penerus tongkat estafet cita-cita Trimurti mempersembahkan kepada hadirin sekalian. Pagelaran seni akbar, panggung gembira, siswa di 14 generation. Moral is better than his soul. Acara yang pertama pembukaan. Demi lancarnya acara pada malam hari ini, marilah kita melantunkan ayatul basmalah. Selanjutnya,